يوم الأيام تعودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه. أما بعد، يا أولي الحرمة، sama-sama kita cintai Mu'alim Haji Alfianur LC MPDI, beliau Wakil Ketua 2 STIK ya. Kemudian kami hormati juga Koordinator Tahfiz Mahasiswa STIK Raka Amuntai Mu'alim Pakhrianur MPD. Misi ini guru ulun, senior ulun, guru ulun juga. Kemudian Kepala Bagian Tata Usaha STIK Raka Amuntai Mu'alim Abdiansyah MM, dosen dan instruktur tahfiz STIK Raka Amuntai, seluruh peserta khataman Al-Qur'an bil Ghaib 30 juz, seluruh mahasiswa dan santri, para tamu semua yang berbahagia. Mungkin dalam kesempatan ini kami dari Majelis Al-Qur'an Benua akan menyampaikan sedikit cerita tentang kronologis tentang histori berdirinya Majelis Al-Qur'an Benua. Namun berkesan berarti tak panjang sedikit kaum gugup. Jadi awal cikal bakal terbentuknya Majelis Al-Qur'an Banua ini di awal-awal Desember 2019, kami alumni Pondok Pesantren Tahfiz Manbaul Furqan yang ada di Kalimantan mendapat mandat untuk membentuk koordinator wilayah Kalimantan, dan kebetulan waktu itu saya diminta untuk menjadi koordinator wilayah alumni Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Manbaul Furqan. Alumni Manbaul Furqan itu lumayan banyak ternyata di Kalimantan Selatan khususnya, termasuk senior ulun ini Mu'alim Bakhrianur, Mu'alim Laili Munshi, abinya Gus Yusuf Sesabi, dan lain-lain, masih Mu'alim Zainal Hakim, alumni Raka juga, beliau alumni tahfiznya alumni Bogor juga. Jadi waktu itu terbentuklah koordinator wilayah. Lalu kemudian di Februari, di bulan Februari 2020, kami mendatangkan kiai kami, guru kami, karena sudah puluhan tahun ya orangnya kita tidak pernah berjumpa dengan guru kami, ada kerinduan dari teman-teman gitu kan setelah terbentuk alumni tadi, yang akhirnya kami bersepakat mendatangkan guru kami. Datanglah di, kalau nggak salah kita mengadakan acara itu di tanggal 13 dan 14 Februari 2020 malah di 2020. Jadi beliau diminta khataman sendiri waktu itu sebenarnya. Beliau diminta khataman satu hari khatam gitu. Tapi berhubung beliau ini di Umul Qura diminta juga, Iraha diminta juga, akhirnya dibagi dua. Sehari di Umul Qura, sehari di Iraha. Ternyata dengan kedatangan guru tadi itu ada keberkahan-keberkahan yang Allah buka buat kami khususnya gitu, alumni. Dapatlah masukan-masukan dari Mu'alim Bahrianur, Mu'alim Laili Munshi. Jadi apa, sesiap khataman-khataman Al-Qur'an di Majelis Al-Qur'an Banua ini, pencetusnya itu sebenarnya bukan saya. Ulun ini parang aja. Dijuluki parang oleh Mu'alim Bahri, timpasakan di sini. Jadi timpasakan aja. Ditimpasakan gitu kan.
Jadi kami singkat cerita bukalah khataman pertama. Jor-joran tuh waktu itu tuh, ya gede-gedean. Dalam artian semua peserta dapat honor tuh. Ya emang harus begitu. Kita kalau mau ngumpulin orang tuh kita kudu korban ya kan. Ya, setelah itu Ustaz Abdurrahman nggak masalah ikut juga. Jadi kita khataman pertama waktu itu di Ma'had, dua halaqah. Kemudian beberapa bulan ke depannya kami mengadakan khataman Al-Quran lagi di Umpel Quran. Saya cuma ngetes inget di Umpel Quran. Nah dari situlah mulai nih dikumpulin. Jadi Majelis Quran Banu Wani wujudnya nggak ada. Adanya di WA grup, adanya di grup WA. Jadi dari situlah, wah udah kumpulin aja di satu grup, bikinlah grup WA Majelis Al-Quran Banua. Majelisnya mana? Nol di dunia maya. Kalau orang nanya majelisnya mana, ada di dunia maya. Di grup WA dikumpulin tuh tahfiz tadi, para hafiz Quran tadi dikumpulin. Satu-satu dikumpulin. Dijadiin admin semua. Kenapa? Karena perlu nih dijadiin admin. Kan saya misalnya kenal sama Ustaz Yusuf, tapi saya gak kenal sama temennya dia. Iya kan? Akhirnya nih Ustaz Yusuf karena admin juga di grup WA, diundang nanti ke Majelis Quran. Yang satu ngundang. Alhamdulillah sekarang terkumpul di Majelis Al-Quran Banua itu di grup WA ya. Di grup WA, kalau di luar grup WA lebih banyak lagi gitu kan. Karena ada teman-teman tuh, saya nggak usah masuk Ustaz, saya nggak masuk di grup WA adanya. Yang penting ada acara, kabarin. Sekarang di grup WA itu terkumpul para hafiz Quran itu 149. Itu pesertanya ada yang dari Amuntai, mayoritasnya Amuntai memang. Dari Amuntai, Balangan, Birayang, Barabai, Kandangan, Balangan palingin, terus Banjarmasin, Samarinda, Bogor 1. Ustaz Asep, karena Ustaz Asep itu beliau ikut di grup ini karena beliau juga alumni Barabai, pernah talaki dengan Kiai Syarkawi, beliau masih hidup sekarang di Barabai. Terbentuklah Majelis Al-Quran Banua ini di grup. Kenapa kita bikin grup? Karena ini penting agar supaya kita ini bisa bersinergi. Mungkin di Kufah juga sebenarnya ada khataman Quran di sana. Tapi mungkin Kufah mengadakan itu internal STIK. Ya. Tapi kalau kita di Majelis Al-Quran Banua, kita ini ingin yang lebih umum gitu, lebih umum. Jadi semua pondok-pondok pesantren itu diikutkan di situ. Tujuannya agar terjalin sinergi di antara pondok-pondok Quran ini. Dan khataman-khataman Al-Quran yang kita selenggarakan per 3 bulan itu pun kita gilirkan. Nah, di Ma'had Ali, kemudian kita di Umul Qura, kemudian kita pernah di Taqiyah. Setelah itu banyak yang minta, ada yang minta di Al-Ikhwah, tapi keduluan saya udah di blok duluan sama Ustadz Haris. Udah, berarti ini di apa? Di STK. Barakah bersinergi. Ini kalau Majelis Al-Quran tidak bersinergi dengan Kufah, mungkin gak bisa ngadain acara begini. Kalau kita nyewa gedung nih segede gini, duitnya banyak banget, ya banyak banget duitnya. Tapi karena kita bisa bersinergi, para tahu kita berkolaborasi, kita bisa ngadain acara yang segede ini, yang segede ini. Seharapannya sebenarnya sederhana, kita ngumpulin hafiz-hafiz Quran ini, kita pengen, karena ini juga pesan yang sering disampaikan Mualim Sabran, kita pengen di Amuntai ini. Itu kan standar Qur'annya itu naik. Sekarang udah mulai naik standarnya. Dari sisi khataman aja nih udah mulai naik ya kan. Dulu khataman kita yang pertama 2 halaqah. Yang kedua 2 halaqah. Kemudian di Taqiyah jadi 4 halaqah. Sekarang 13 halaqah. Nanti
ada waktunya kita bikin halaqah di Amuntai sampai 100 halaqah. Nanti kita bikin di misalnya di Masjid Raya gitu kan, 100 halaqah semua penghafal Quran akan kita tampilkan gitu kan. Kita bukan pengen berbangga-bangga, enggak, karena saya masih terngiang-ngiang dengan pesan Mualim Sabran. Kita pengen di Amuntai ini nanti mungkin kitanya udah pada enggak ada, tapi perjuangan kita ini nanti di Amuntai ini, kalau orang di luar sana mau ngomong Amuntai itu kota Quran, pantas. Mau dibilang Amuntai itu kota ilmu, pantas. Emang pantas gitu kan. Mau dibilang kota bertakwa, pantas. Karena perjuangan-perjuangan kita sekarang, misalnya gitu ya. Jadi kita, saya berharap teman-teman semua yang ada di Majelis Al-Quran Benua, kalau ada teman yang habis Quran yang belum bergabung di Majelis Al-Quran, gabungin. Kita bersinergi sama-sama. Kita bersinergi sama-sama. Mungkin sekarang, nih, belum disampaikan ya, catatan bagus tapi. Setelah khataman yang ini kemarin, peserta tamban ini, yang 8 orang ini, mereka itu bisa membaca satu juz itu 12 menit. 12 menit. Jadi di hari pertama itu jam 11 ada yang sudah 20 juz malam. Kita stop karena slot kita 2 hari. Ini kalau kita enggak stop, besok kita mau ngapain? Ya kan? Akhirnya kita stop. Saya tanya, kenapa kok bisa kalian selancar itu membaca Al-Qur'an, secepat itu? Gitu kan membaca Al-Qur'an. Ternyata di sana mereka punya target menghatamkan Al-Quran bil Ghaib 125 kali per tahun. Ini bisa jadi contoh. Angkanya mungkin bisa kita gak ikutin gitu kan. Tapi istiqamahnya yang kita ikutin. Targetnya itu, ada target yang dikejar itu yang mungkin bisa kita ikutin. Sekarang mungkin bacanya cepet-cepet. Kalau saya dengar kemarin itu, maaf Yusuf, bacaan kemarin satu-satu itu kalau di Jawa itu bacaan gremet di bawahnya hadal. Jadi kalau kita orang yang bukan hadis Quran, ini baca apa sih gitu kan, gak bisa disimak. Kita ngadain khataman-khataman ini maksudnya salah satu tujuannya adalah meningkatkan standar-standar itu, standar hafalannya menjadi tambah mungkin, bacaannya semakin mantap. Standar-standar itu yang kita mau bikin gitu loh. Standar itu. Khataman Al-Qur'an ini kalau saya boleh bilang inilah waktu kita kalibrasi hafalan kita. Pernah enggak ke pom bensin? Maaf ya, saya rada panjang ngomongnya, Ustaz. Ya, saya sih pengen memotivasi. Ya. Apa namanya? Pernah ke pom bensin? Di pom bensin itu kalau kita beli bensin kan ada tuh flow meter. Namanya flow meter, angkanya tuh bergerak berapa liter gitu. Angka kecilnya itu nggak bisa di, angka kecil itu nggak bisa dinolkan, nggak bisa direset. Itu flow meter di pom bensin. Itu per 6 bulan wajib kalibrasi. Kalibrasi itu diukur ulang oleh Pertamina dengan alat yang standar. Kenapa per 6 bulan dikalibrasi? Karena flow meter si alat tadi itu kalau nggak dikalibrasi selama 6 bulan, keakuratan putaran kilometernya tadi itu akan bergeser. Quran begitu juga. Bacaan kita, hafalan kita, kalau nggak dikalibrasi, pasti bergeser. Hari ini hafalan kita bagus, bacaan kita bagus. Tapi kalau kita nggak pernah kalibrasi, pasti bergeser. Kalibrasi itu salah satunya, ini kita apa? Disimak orang lain. Nanti suatu saat standarnya kita naikin, khataman enggak lagi disimak sama santri, tapi disimak sama orang-orang yang punya sanad Al-Quran. Ya makanya di Majelis Al-Quran perlu kami sampaikan, di Majelis Al-Quran itu kami ada beasiswa tahfiz Al-Quran. Selama ini yang berjalan 4 orang penerima beasiswa. Syaratnya mudah, cuma hafal 10 juz minimal dia dapat beasiswa, tapi kami baru mampu 4 orang.
per tahun ya. 4 orang per tahun, sebulannya itu 400.000. Dia minimal hafalan 10 juz dan setiap mengambil setoran, mengambil beasiswa, dia harus mengulang sebanyak 5 juz di Majelis Quran Banua. Alhamdulillah sekarang Majelis Quran Banua kita sudah punya sekretariat ya di CPS Sungai Malang. Kemudian di Majelis Quran Banua itu juga mengadakan khataman Al-Qur'an bil live seperti ini per 3 bulan, walaupun aktualnya kita kadang 5 bulan 6 bulan ya. Tapi ya. Kemudian di Majelis Al-Qur'an Aku Banua juga ada santunan yatim du'afa. Di ada juga kita program kelas tilawah setiap malam Selasa. Ini dibimbing oleh Mu'alim Hartani. Kemudian kita ada juga program pengambilan sanad Al-Qur'an 30 juz untuk para hafiz Qur'an dengan syarat tertentu ya. Dia harus mutqin hafalannya, kemudian dia harus hafal Tuhfatul Aqbal, kemudian dia hafal Matan Jazari. Dan ini insya Allah kita akan opening di awal Desember ini ya. Kemudian kita ada program seminar-seminar terkait Al-Quran. Insya Allah Majelis Quran Banua akan menjadwalkan seminar-seminar itu 1 tahun sekali. Kemarin kita sudah pernah seminar juga di Istiqi, seminar tentang jejaring sanad Al-Quran ulama Nusantara, yang di pematerinya kemarin Gus Abid Mu'affan, beliau peneliti sanad ya. Kemudian kita juga ada program berbagi Al-Qur'an 100 Qur'an per tahun ya, kepada para hafiz Qur'an. Kemudian kita juga ada nantinya rencana, ini belum jalan, rencana tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Ustadz Syamsul Fajri. Jadi kita di Majelis Al-Qur'an insya Allah nanti akan buka program kajian tafsir untuk para penghafal Quran. Doain, saya ngomong begini nih, mudah-mudahan barakah antum ngedengerin ya, guru-guru kita ada di depan ngedengerin, ini menjadi doa, dikabulnya doa, mudah-mudahan program-program ini bisa berjalan, Majelis Al-Quran Banua ini bisa berkah, UFA Center bisa berkah, SEGI bisa berkah, semuanya bisa berkah, pondok-pondok pesantren yang bisa berkah, akhirnya kita bisa bersinergi dengan baik. Harapannya yaitu tadi kita nanti Amuntai ini menjadi kota Quran, kota ilmu, kota bertakwa, yang kalau orang ngomongin di luar itu emang pantas gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin Amuntai kota bertakwa, berantakan karena wadam gitu kan. Berantakan wadam. Nanti insya Allah ya, kalau insya Allah nanti harapannya pantas diomongin gitu. Itu aja ya, namanya kepanjangan ini buat sambutannya. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kefakiran bersama Al-Quran, tiada kekayaan tanpa Al-Quran, tiada kemuliaan tanpa Al-Quran, tiada kebahagiaan tanpa Al-Quran.